nomor teleponnya sih, saya datang sendiri ya. Tiba-tiba di telepon pedagang suruh ngantar bawa KK, KTP, materai yang 10.000 2 biji ya. Oleh? Oleh PT TNJ gitu. Nah mereka kaget dong gue kayak gitu. Gak ada kabar lagi kalau ini ada mau relokasi lagi? Iya, relokasi lagi. Dirapatkan lagi, dikasih tahu. Hari apa itu bang? 2 minggu lalu berarti ya? Iya. 2 minggu lalu. Terus Bang Ucup nih, ini kan baru lagi nih, waktu pemanggilan sosialisasinya ini udah dibikin belum cat kuning ini? Belum. Ya pas di sana dibagiin SFP, nggak lama dapat seminggu kemudian baru dia pengerjaan. Oh, ya, pengerjaan. Pas tanggal 7 libur tuh main Rabu. Oh. Pengaspalan. Kalian dia pengecatan juga. Oh, berarti sosialisasi lu baru diatur-aturin ya? Iya. Yeah. Tapi abang sendiri setuju gak nih bang dengan kayak gini bang caranya bang di kuning-kuningin lagi jadi ada dua ya? Kanan kiri gitu ya? Jadi kotor jalanannya kalau begini, dicecet, ya kan gitu. Saya sih nggak setuju kalau saya lebih baik yang seperti awal. Kayak gimana tuh? Yang tadi saya bilang tinggal ini agak di belakangin lagi. Kasih kan, space? Ya kasih space buat yang belakang masuk begitu sebenarnya. Ya, mereka pun udah nyaman seperti itu. Sekarang jadi lebih ribet ya? Nggak ada yang namanya perpindahan juga, jadi nggak ada yang namanya pada kiri, ya kan? Bahkan juga banyak yang kirinya ada yang masuk dan ada yang baru beragam berapa bulan dia bisa dapat SRB itu. Oh, ada yang nggak dapat? Ada yang udah lama nggak dapat, yang baru ada yang dapat malah. Kok bisa gitu bang? Nah itu dia. Nggak coba ditanyain? Ya dia bilangnya menurut data, gitu mulu. Sesuai data. Saya pernah nanya di situ gimana caranya supaya mendapatkan barcode itu, harus berapa lama gitu. Harus sudah kayak 3 tahun atau berapa ya kan? Syaratnya. Nah, kalau emang udah 3 tahun atau apa, masih kan dikit. Sedangkan yang baru saya tahu gitu kan, yang baru setahun atau apa itu. Terus Bang Ucup dapat barcode berarti nih? Ya kalau saya sih dapat. Karena ngikutin 2 minggu lalu ya. Dan udah memenuhi syarat 3 tahun. Bukan 3 tahun lagi. Kalau saya tinggal nulisan orang tua. Udah berapa lama sini, Bang? Iya, kita sini aja dari saya waktu lahirnya tahun 90. Bapak saya udah sini. 32. Iya, 32. Bahkan dulu di masih kabupaten Bapak saya udah. Saya itu keluarga yang menggilalan dari ngkong saya sebelumnya. Tapi kalau dari secara lapak posisi, abang pindah jauh banget apa? Pindah juga. Enggak, 11. Kan kalau waktu itu kan yang dari sono pindah ke sono, ya, makanya agak komplain. Kalau sekarang? Sekarang pun pergeseran ada yang perpindahan. Cuman yang jauh-jauh, mental-mental jauh gitu ada? Enggak sejauh juga sih. Oh, okay. Jangan lupa subscribe ya!